Ceritanya Kemit sedang bersedih karena saudara semata wayangnya hilang entah kemana. Dan bagaimana keseruan alur cerita kali ini? Ikuti terus alur ceritanya sampai selesai, guys. Alright. Ya Allah, harus kemana lagi aku mencari Mas Jul, ya Allah? Udah ku coba keliling desa, keliling kota, bahkan sampai ke luar negeri. Tapi belum ketemu juga, ya Allah. Tapi aku harus tetap semangat untuk berusaha mencari Mas Dul. Karena Mas Dul kalau sampai gak ketemu dan sampai berkeliaran di jalan, itu sangat berbahaya. Walaupun lelah dan letih, akan tetapi Kemit pun tetap berusaha untuk mencari Mas Dul. Karena ini demi keselamatan hidupnya. Lihat Mas Dul enggak? Enggak lihat, emangnya kenapa sih, Mit? Mas Dul hilang, udah 2 hari, enggak pulang. Lah, orang cuma baru 2 hari, kok udah dicari? Bukan masalah 2 harinya, Dot. Yang jadi masalah, sekarang itu Mas Dul gila. Wah, yang benar Mas Dul gila sekarang. Kenapa, toh? Itu dah, gara-gara minjem uang pinjol. Terus enggak bisa mengembalikan, buat main slot. Sekarang dikejar-kejar orang, makanya si Dul jadi gila sekarang. Ayalah, si Dul. Ayah wae. Dot, nanti kalau ketemu si Dul, aku minta tolong. Si Dul diikat aja, terus langsung dibawa pulang ya. Masa diikat, Mit? Kayak kambing aja. Tapi oke lah, siap, Mit. Yaudah, aku mau pamitan nyari si Dul dulu. Assalamualaikum. Dan di sisi lain, ada Nobita dan Bang Jarwo yang sedang membicarakan keadaan Mas Dul, dan mereka berdua pun turut bersedih dengan kondisi Mas Dul saat ini. Nobita, kamu udah dengar kabar terbaru belum? Ada kabar apa toh, Bang Jarwo? Si Dul itu. Iya, si Dul kenapa? Si Dul katanya jadi orang stres, gila sekarang, Nobita. Masa sih lah, Bang Jarwo? Aku gak percaya itu. Sampean itu jangan fitnah, Bang Jarwo. Dosa tahu. Siapa yang fitnah, Nobita? Aku kan dengar dari supir truk. Sini, tak kasih tahu, Bang Jarwo. Kalau cuma dengar dari orang lain, kita ndak melihat langsung kenyataannya, jangan pernah dipercaya, Bang Jarwo. Nanti jadi timbulnya fitnah. Paham, Bang Jarwo? Edan, Nobita sekarang ngomongnya lurus kayak Pak Kiai. Alhamdulillah, aku sehat, Nobita. Mit, aku mau nanya ini. Tolong dijawab jujur ya. Emang benar Mas Dul udah gila sekarang? Iya, Nobita, Mas Dul gila sekarang. Tuh kan, omonganku benar kan, Nobita? Kamu ngeyel. Nah, inilah baru aku percaya, Bang Jarwo. Soalnya udah ketemu langsung sama yang bersangkutan. Nobita, lihat Mas Dul enggak? Kita enggak lihat Mas Dul, Mit. Oh, ya udah. Aku mau cari Mas Dul lagi. Kita ikut, Mit. Biar kita sama-sama cari Mas Dul. Alhamdulillah, ada yang mau nemenin nyari Mas Dul. Terima kasih, Nobita. Iya, santai aja, Mit. Yaudah, ayo berangkat. Aku berangkat dulu ya. Iya, Mit. Hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Jarwo, kita harus bantuin Kemit nyari si Dul. Kasian. Kamu aja sana, Nobita, yang ikutan nyari. Aku gak mau lah. Masa aku disuruh nyariin orang gila? Jangan kayak gitu, Bang Jarwo. Walaupun Mas Dul udah gila, dia juga pernah jadi karyawan sampean. Ya udahlah, ayo berangkat. Chicken, hey.
lihat Mas Dul ndak? Udah 2 hari ini aku ndak lihat si Dul. Emangnya kenapa sih? Mas Dul sekarang udah gila, Mat. Dia udah kabur dari rumah 2 hari. Masa si Dul gila? Orang 3 hari yang lalu masih bareng sama aku nongkrong di tepi sawah. Iya, beneran si Dul sekarang udah gila. Eyalah, kok bisa malah si Dul jadi orang gila? Ya udah, Mat, nanti kalau lihat Mas Dul tolong diikat ya, terus dibawa pulang. Oh ya, oke, siap. Ya udah, Mat, aku cabut dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati, Mat. Eyalah, orang kemarin itu masih nongkrong sama aku si Dul, kok malah sekarang udah gila. Memang nasib orang kita ndak tahu. Moments later. Karena penasaran, Cak Slamet sekilas melihat Mas Dul ada di tepi jalan. Akhirnya Cak Slamet pun mundur untuk memastikan kebenarannya. Lah, si Dul kok nggak ada? Tadi perasaan aku lihat si Dul di sini. Kok malah nggak ada ini? Apa aku yang salah lihat ya? Ah, tapi enggak lah. Tadi aku beneran lihat si Dul. Apa yang aku tadi lihat itu setan ya? Ah. Jadi merinding ini. Lebih baik pergi aja. Kabur. Karena takut, akhirnya Cak Slamet pun langsung tancap gas, guys. Akhirnya nemu tempat sepi juga, Bun. Aku udah gak kuat ini, pengen kencing. Bismillahirrahmanirrahim, numpang kencing ya, para dedemit penunggu tempat ini. Ini parah nih. Tenang. Alhamdulillah, udah kencing, leganya, Bun. Dan Dudung pun tak menyadari jika ada ODGJ yang naik ke atas truk. Karena mendengar ada kode yang tak beres dari supir truk yang ada di belakang, akhirnya Dudung pun turun dari truk untuk mengecek kondisi truk yang sedang dikendarai olehnya. Few moments later. Ngapain kamu?
pergi sana, pergi, pergi, pergi.